Hello guys, welcome to my channel. So hari ini saya akan tunjukkan ataupun cara kita nak cari crisis time meter. Sebab crisis time meter ni adalah satu indicator ataupun satu cara tools untuk kita nak pastikan kita tahu currency mana yang tengah kuat dengan currency mana yang lemah. Sebab kalau kita nak trade, kita kena trade currency yang kuat dengan currency yang lemah. Okay? Dan bila masa kita boleh trade ataupun cari peluang untuk entry trade. Jadi sebelum kita pergi, okay, jangan lupa untuk klik bell icon dan subscribe ke channel saya. Okay, jom. Okay, so kita pergi dekat sebelum saya tunjuk. Betul, okay. So ini adalah waktu apa yang sesuai untuk kita trade. Secara asasnya kita ada 3 session, Asia session atau Asia Pacific session, London session atau Euro London session dan New York session. Okey. Secara generalnya Asia session Australia dan New Zealand walaupun dipanggil Sydney, tapi kita selalu masukkan sekali Sydney dengan Auckland lah. Okey. So dia akan buka dalam pukul 5 pagi ataupun pukul 6 pagi. Okey. Tokyo selalunya lambat dalam 2 jam. So, dia akan buka dalam pukul 7 pagi atau 8 pagi. London, dia akan buka dalam pukul 3 petang atau 4 petang. Bergantung pada daylight saving time. Europe, dia akan buka 1 jam awal lah. Tapi biasa kita akan panggil Euro session sekali dengan London session. Sebab dia cuma beza 1 jam je. So, London dalam pukul 3-4 petang. New York dalam pukul 9.30 atau 10.30 malam. Okay. Bergantung pada daylight saving time lah. So, bila kita tahu timing macam ni, jadi kita cuba cari peluang untuk entry ataupun peluang untuk kita nak ride on the trend, okay, bergantung pada masa yang kita ada, okay. Jadi sebelum saya pergi ke currency, okay, sebenarnya gold, okay, gold ada satu pair ataupun currency. Sebab gold biasa kita trade sebagai SAUUSD, dia volatile sepanjang masa, okay. Dia tak kira, tapi dia volatile lagi tinggi masa London dengan US Open. Cuma gold dia akan buka 1 jam lambat daripada currency market. Okay, so kalau katakan currency market buka pukul 5 pagi, sorry New Zealand, gold dia akan buka dalam pukul 6 pagi. Okay, kalau dia buka AUD NZD dia buka pukul 6 pagi, so gold akan buka dalam 7 pagi lah. Okay, so jangan terkejut kalau gold tak gerak first 1 jam. Currency market gerak tapi gold tak gerak. Okay. Biasa gold dia akan lambat 1 jam lah. Okay. So untuk bila masa kita nak sesuai untuk trade AUD and GBP, sebab ini semua Asian pair ataupun Asia Pacific pair, seelok-eloknya kita trade masa Tokyo session atau Sydney session, masa open dengan close. Okay. So masa ni yang market agak volatile. Okay. Tapi ini tidak makna kita tak boleh trade pair ni waktu lain. Okay. Memang boleh trade sebab London dengan US liquidity ataupun banyak exchange akan berlaku masa London dengan US Open. Okay. Jadi masa tu yang sesuai untuk trade. Tapi pair ni specifically dia akan gerak laju sikit masa Asian session. Okay. Tapi dia punya pergerakan of course lagi volatile masa US ataupun London session. Of course kalau London session, pair macam GBP-JPY ataupun GBP-AUD-GBP-NZD akan lagi laju. Okay. Banding dengan USD JPY ataupun AUD USD ataupun NZD USD masa London Open. Sebab masa US Open, pair yang berkaitan dengan USD akan agak volatile. Sama juga kalau Canadian JPY ataupun NZD CAD ataupun AUD CAD akan agak volatile masa US session. Okay. So sekarang ni kita pergi ke currency strength meter. Okay. Saya ada tunjuk satu website. Ini adalah website finwish.com. Okay, so boleh pergi ke website ni. Jom saya tunjuk website ni macam mana. Okay, ini adalah finwish.com. So dekat depan ni dia akan tunjuk sebenarnya ada macam-macam. Okay, kita pergi dekat yang bahagian forex ni. Okay, so kita boleh nampak secara graphically Euro USD merah, maknanya bearish. Euro USD pun merah, maknanya dia turun. Okay, based on the open price, current closing price adalah low, sebab tu dia tunjuk merah. Whereas macam USD Canada nampak hijau sebab current price adalah lagi tinggi daripada open price. Okay. Jadi dia hijau lah. Okay. USD share pun hijau. Jadi sekali one glass kita nampak sama ada merah atau hijau. So kalau merah maknanya dia tengah bearish. Kalau hijau maknanya dia tengah bullish. Okay.
Macam mana nak tahu dia punya strength? Okay, so kalau kita tengok dekat bawah, okay, kita nampak sebelah kanan ni pair-pair yang selalunya lemah, okay, ataupun negatif. Sebelah kiri ni adalah pair yang selalunya strength ataupun strong, okay, positif. So hari Jumaat lepas kita nampak NJD, AUD, CAD semua ni lemah banding dengan red secara relatif pair-pair ni. Jadi kita tahu kita boleh short NJD USD, kita boleh short AUD USD ataupun CAD USD ataupun USD CAD kita long lah. So kalau cara kita boleh tengok, memang betul NJD USD turun dalam almost 1%, jadi AUD USD turun dalam 1%, NJD USD turun dalam 1.32%, lepas tu USD CAD naik dalam almost 0.5%. So itu adalah pergerakan berganti pada apa currency. Jadi dari sini kita nampak pair ni atau currency ni adalah lemah dan sebelah kiri ni kuat. Jadi kita pairkan pair ni yang berlawanan, yang paling kuat dengan paling lemah, paling kuat dengan paling lemah atau paling kuat dengan sedikit lemah. Jadi itu adalah pair yang kita akan trade. Kita takkan trade Euro GBP ataupun Euro Chef ataupun Chef GBP sebab pergerakan dia, dia punya pergerakan dia tak berapa volatile. Okay, so faham eh? Yang tu, so itu konsep asas lah. Okay, so second page yang kita boleh tengok adalah bar chart. Okay, so bar chart adalah dia lebih kurang macam ni. Okay, so bar chart dia akan dia tunjuk sama macam tu, tapi cuma dia tunjuk dia punya pair lah dekat sini. Okay, berapa persen dia dah naik apa semua tu. Dan kita nampak kalau hijau maknanya bullish, kalau merah maknanya bearish. Okay, so kalau kita nampak sini, contoh sama juga macam USD NZD sebab dia tunjuk USD ke depan NZD. So maknanya US dollar paling kuat lah banding dengan NZD. Okay, so dia lebih kurang, dia punya percentage akan berbeza sebab dia punya timing dengan dia punya calculation berbeza sikit. Tapi secara asasnya kita boleh nampak, so USD NZD kuat, USD AUD kuat. So maknanya kalau kita pergi dekat NZD dengan AUD, kita nampak NZD USD, okay, nampak NZD USD lemah, okay, dalam 1.48. tapi NZD JPY lagi lemah. Okay, so baca ni lagi mudah lah untuk kita tengok. AUD USD lemah, AUD JPY pun lemah. Okay, sebab tetapi kalau kita tengok tadi dekat Finviz, kita tak nampak secara lebih detailnya. Sama juga tengok AUD CAD lemah ataupun Euro NJD agak kuat. Okay, so kalau yang sebelah kiri ni selalunya yang atas ni paling kuat, yang tengah-tengah ni sederhana, yang paling kanan ni atau paling bawah ni adalah paling lemah. So itu satu cara untuk kita tengok. Okay, satu lagi page yang kita boleh tengok adalah My FX Book. So My FX Book adalah begini. Okay, so sementara dia loading, so kita boleh nampak dalam time frame. Sebab ada yang suka trade time frame yang apa, hourly, 4 hourly, daily ataupun M15, M5. Jadi kita boleh nampak dia punya kekuatannya. Jadi dia agak mudah lah bila kita tengok. Okay, contoh macam ni, kalau saya nak tahu ni adalah heat map. Okay, dalam percentage, dalam pips. Okay, kita pun boleh tengok dalam persen. Okay, jadi kalau kita katakan saya nak trade 1 hour. Okay, sebenarnya. So yang paling kuat adalah silver dengan gold. Okay, dia hijau lah kalau hourly time frame. Tapi kalau kita ambil 4 hours, tengok USD CAD yang paling kuat, Euro NJD kuat, USD CHF kuat. Okay, kalau kita nak lemah, kita just tengok. Tengok NJD USD sama. Jadi dia punya pegang AUD, AUD USD pun lemah. Okay, AUD JPY pun lemah dekat 4 hour. Jadi dia akan lebih kurang sama saja. Jadi dia tak kira dekat mana kita tengok. Okay, dari mana tengok. So semua ni boleh membantu kita untuk ni. Jadi semua ada dekat saya punya ni. Bawah ni saya ada letak. Jadi boleh tengok. Okay, so satu lagi page yang kita boleh tengok adalah heat map dekat Trading View. Okay, Trading View pun ada heat map dia. Okay, okay, ataupun FOREX heat map. So ini ada satu lagi term yang biasa orang guna. So dia pun lebih kurang dalam bentuk orang kata table. Okay, so dia akan keluar begini. So kita boleh nampak macam ni, Euro NZD positif, maknanya Euro kuat, NZD lemah.
yang ni AUD, okay, sebab dia ikut dia dekat sini dia tak ada time frame, ataupun saya rasa yang ni dia tunjuk okay antara ni, okay, mungkin dia masih tunjuk daily, okay. So boleh, boleh tengok kat sini, saya jarang tengok apa trading view punya heatmap sebab dia agak agak confused kan, tapi saya prefer yang baca ataupun finbis tadilah. Okey, so dari sini kita nampak yang jadi lemah, okey, tapi ke sini dia kuatlah, okey. So boleh search Google apa semua, okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk okey subscribe, like and share, okey. Jika bantu boleh type komen ataupun apa-apa feedback dekat bawah lah. Okay. Like, share and subscribe guys. Thank you very much.